Ya, selamat siang. Pagi ini, maksud kami siang ini, ratusan massa kawasan Jati Baru Tanah Abang sempat terlibat bentrok dengan polisi. Ya, akibat bentrokan ini sejumlah sebagian orang dari massa aksi terluka dan dilarikan guna mendapat penanganan medis. Bentrok antara massa aksi dengan aparat kepolisian ini pecah di kawasan Jati Baru Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Petugas kepolisian yang berusaha mendorong massa dari Jalan Fahrudin ke arah Jalan Kiai Haji Mas Mansur Tanah Abang terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk mengurai kerusuhan. Ya, massa terus memberikan perlawanan dengan melempari petugas dengan batu. Sementara akibat insiden ini sejumlah orang massa aksi terluka dan harus dievakuasi rekannya. Massa aksi temukan selongsong peluru yang diduga ditembakkan oleh aparat. Namun Mabes Polri pastikan dalam penjagaan aksi massa petugas kepolisian tidak dibekali dengan peluru tajam, melainkan peluru karet.